Calon Presiden nomor urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan kemarin menemani Presiden Joko Widodo dalam acara penyerahan pesawat C-130J-30 Super Hercules. Sementara calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkampanye di Kendal, Jawa Tengah. Setelah menghadiri acara deklarasi dukungan dari Betawi relawan Prabowo Gibran di Jakarta, Prabowo menemani Presiden Joko Widodo dalam acara penyerahan pesawat C-130J-30 Super Hercules di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Prabowo membantah dirinya sakit dan membuktikan dengan berjoget di depan wartawan. Sementara itu, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD bersama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bertemu di Yogyakarta usai berkampanye di Kendal. Ketiganya terlihat nonton bareng pertunjukan teater Taman Budaya Yogyakarta. Ketiganya menyaksikan pertunjukan teater yang diinisiasi budayawan Butet Kertarejasa, Teater Musuh Bebuyutan yang ditulis dan disutradarai Agus Nur ini mengisahkan hubungan seorang pemuda dan perempuan yang sudah berteman dan bertetangga sejak lama. Namun perbedaan pilihan politik menyebabkan mereka berseteru. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.